Pemirsa, Satgas TNI Manunggal membangun desa TMFD 110 Kodim 1201 Mopawa Landak menjalin komunikasi sosial dengan pengrajin bakul di Desa Tolok. Sore, Bu. Bakul? Untuk cuci barang. Mau tak sewa ya? Oh, dan pesan. Pesanan orang lagi. Pesan orang. Oh. Kalau enggak Satgas TNI Manunggal membangun desa TMFD 110 Kodim 1201 Mempawa Landak menjalin komunikasi sosial dengan pengrajin bakul di Desa Tolok, dan komunikasi sosial ini sebagai bentuk penghormatan TNI dengan warga, juga untuk menjalin kenyamanan dengan warga selama proses TMFD 110 berlangsung. Prada David mengatakan komunikasi sosial ini perlu dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi, juga menciptakan keakraban antara TNI dan warga. Selain itu, Satgas juga mendengarkan keluh kesah Ibu Margaret terkait jalan desa yang dahulu susah dilaluinya untuk menjual bakul ke pasar. Saat ini sudah bersyukur karena jalan desa telah diperbaiki oleh TNI. Kami Satgas TMFD sedang melaksanakan anjaksana di rumah salah satu warga di Desa Tolok, di mana warga ini sedang membuat bakul. Bahannya dari bambu, juga rotan. Bakul ini digunakan untuk mencuci beras dan untuk menyimpan barang-barang lainnya. Selain itu juga kami mendapat pengetahuan dari ibu, itu nyirih namanya. Untuk dari Tolok, Kabupaten Landak, tim liputan melaporkan.